Oke, host. Ya, ini baru pertama kali ya untuk kita mengadakan latihan di rumah ya untuk bagi anggota security NSA. Saya harapkan latihan mandiri di rumah, latihan bela diri dimanapun tempatnya, ya dimanapun berada bisa dilakukan. Nah, hari ini, kali ini saya sampaikan untuk latihan teknik-teknik dasar untuk latihan di rumah, ya supaya tidak lupa atau tidak kaku lagi. Nah, maka dari itu kita harapkan ya kita harus latihan mandiri selama pandemi ini. Ya, dari sekarang kita mulai harus ya, mandiri untuk melaksanakan latihan di rumah atau untuk melanjutkan teknik-teknik ini secara berkala. Ya, kali ini saya sampaikan untuk teknik-teknik dasar bela diri Shin Kyokushin ya dengan yang alirannya full contact. Full contact dalam arti kita harus latihan betul-betul mengandalkan fisik dan stamina dan keberanian mental kita. Oke, kita mulai saja untuk teknik-teknik dasar untuk latihan di rumah. Ya. Sekarang dasar kita untuk berdiri, siap, di sikap siaga, atau sikap sempurna, atau sikap stabil. Agak canggih. Terus. Oke. Lanjut lagi. Yoi. Terus. Matai. Siapkan. Oke, okay, ini kuda-kuda ini untuk kita melakukan gerakan pukulan, tangkisan dan sebagainya. Sekarang kita lakukan untuk pukulan. Pukulan bisa diulang-ulang, ya. Sekarang pukulan judan cuki diarahkan ke ulu hati. Nah, tangan satunya atau sebelahnya ditarik di bawah ketiak. Kita boleh di bawah. Ya, lindungin tulang rusuk di bawah ketiak. Siap ya? Kita dorong ke depan dengan tangan kiri juga ditarik ke samping ketiak. 1 2 Nah. 3 4 5 6 7 8 9 Oke, sekarang lebih enak lagi dibarengi dengan teriakan atau kiai itu untuk mengolah tubuh dari dalam ya, organ tubuh dari dalam dengan teriakannya dari suara perut. Siap. Bisa dilakukan 10, 20, 30, bahkan bisa ratusan kali. Nah, ini diulang-ulang berkali-kali di rumah untuk melakukan ini dengan semangat. Oke, siap. Urutan kedua, arah ke wajah. Jodan kuki. Yang sama. Kita harus dengan teriakan supaya lebih semangat lagi. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, siap diulangin berpuluh, 20 bahkan sampai ratusan. Oke, kembali ke sikap dasar.